awal berdirinya 202 di Semarang ya, waktu itu terbentuk 202.04 tanggal 7 Mei 2011 dan kita deklarasi di Kampung Laut di Kota Semarang dan yang hadir waktu itu chiefnya Don Corleone dan teman-teman dari Surabaya, Bandung, Jakarta, bahkan dari klub lain di Kota Semarang dan Jawa Tengah bisa hadir di acara deklarasi MBC202.04. Kegiatan 202.04 saat ini itu banyak kegiatan bulanan atau kegiatan di hari-hari acara besaran seperti baksos, mingguan kita mengadakan menuhara dan kegiatan ini sering kita lakukan di mana menuhara merupakan kegiatan yang biasa setiap minggu dilakukan di 202.04. Halo teman-teman 202 se-Indonesia, perkenalkan saya bisa dibilang di sini komander baru menggantikan komander legend kita 04 yaitu Mas Dipat. Jadikan komander ini adalah memimpin teman-teman dan mengatur bagaimana ritme perjalanan kita selama touring baik dekat maupun panjang. Hampir 5 tahun saya merasakan sebuah hubungan yang sangat luar biasa, tidak hanya sebagai teman tapi kami sudah merasakan seperti keluarga. Jadi satu-satunya klub yang mungkin bisa menjadikan kami semua adalah hiburan dan juga tempat untuk mericas
di saat-saat kita penat, sibuk dalam aktivitas kita menjalankan pekerjaan, bisnis, kumpul lagi dengan seluruh rekan anggota 202 itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Harapan saya adalah klub ini harus semakin besar dan menjalin silaturahmi yang erat lagi, kebersamaan dan kekeluargaan di antara member. Ya, di sini dengan harapan sebagai komander baru ke depannya saya juga bisa menjalankan tugas sebagai komander, juga mempertambah member 04 dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Harapan saya kepada seluruh rekan-rekan member 202 Semarang, tetaplah selalu guyub dalam menjalin hubungan, pertemanan, dan berinteraksi, karena ini sebuah klub yang dari awal sampai dengan saat ini bertumbuh dan berkembang dalam sebuah kebahagiaan, dalam ikatan kekeluargaan yang sangat kental. Pesan dan pesan saya untuk 202.04 di bawah kepemimpinan Pres Ferdi juga semakin solid ke depannya. Sukses 202.04.